muda bersuara dan saya mau bahas soal politik, politik praktis terutama di segmen ini karena ada dua politisi. Saya ingin ke Valdo. Valdo, saya mau nunjukin ini nih, survei ya. terakhir. 64,7% anak muda nilai politisi tak mewakili aspirasi rakyat. Tuh. Um, ya. Ini ini wajar dong. Memang ini suara anak muda dan memang Anda sebagai politisi muda melihat ini merasa miris atau memang ya memang beginilah kondisinya? Ya, pertama Mas Gamal, mudah-mudahan kita ketemu lagi Keresahan saya banyak banget ter terkait LUPKS. Let's move on. Oke okay, ya. Jadi bagi saya sebenarnya sih demokrasi itu kan popular control Mbak. Jadi bagaimana kerja-kerja kita hari ini untuk melakukan kontrol terhadap government. Nah kerja negara, kerja partai politik adalah untuk memperkuat kontrol itu. Dan sesuatu yang dikontrol dengan baik, hasilnya juga pasti baik. Nah oleh karena itu menurut saya jangan sampai ada kejadian politisi itu benar sendiri, ya, karena itu udah. It means no control. Nah, tugas kita di skema kayak gini: partai politik adalah tempat bertukarnya kepentingan. Semua orang bertarung kepentingan di partai politik. Teman-teman mungkin boleh tidak suka sama partai politik, tapi suka tidak suka, solusi itu bisa keluar dari partai politik. Jadi, dalam derajat tertentu, menurut kami, seberapa banyak kita bertukar pikiran di dalam internal partai politik. Bagaimana partai politik itu menghadapi masyarakat? Game-nya di situ. Oke, okay. Lola, bagaimana? Karena kalau kita lihat partai politik, ya sekarang partai politik bilang, "Peduli anak muda, banyak anak-anak muda di dalam, tetapi er, dalam prakteknya, apakah memang partai politiknya sudah muda?" Menurut saya sih enggak ya. ya. Sebenarnya gini, karena kita terlalu sering puas dengan formalitas gitu kayak e, mungkin bukan hanya dalam konteks partai politik. Kita bicara birokrasi aja, berapa banyak anak muda yang masuk jadi ASN, kemudian dia terhambat semuanya. Mungkin dia punya inovasi, mungkin dia punya cara berpikir out of the box gitu ya, punya keberanian. Tapi kemudian terhalang sama misi Pak, mohon izin gitu. E, oleh atasannya gitu dan buat saya itu konteks yang sama juga bisa jadi terjadi di internal partai politik. Kita melihat bagaimana kalaupun pada akhirnya ada Anak-anak muda yang masuk entah jadi anggota legislatif gitu ya, baik di tingkat pusat maupun di daerah, saya khawatir itu lagi-lagi itu berhenti hanya sebagai formalitas ya. gitu. Karena apa? Karena yang pegang kontrol kan tetap elitnya, ya. gitu. Ketika misalnya ambil ambil apa? Ambil voting misalnya ya, itu kan sikap fraksi yang diperhitungkan, bukan individu anggota gitu karena individu anggota pada akhirnya dia hanya akan merefleksikan sikap fraksi itu seperti apa. Jadi anak-anak gitu. muda yang ada di partai politik belum signifikan bisa mempengaruhi kebijakan partai. Persis dan satu lagi concern saya adalah bahwa pada akhirnya apa yang tadi disampaikan oleh Valdo, itu justru memperkuat bahwa keputusan itu memang ada di elit gitu karena tadi kan di awal Faldo juga sempat sampaikan kalau kita deket kita bisik-bisik juga kedengeran orang di luar mau teriak kayak apa. Kupingnya nggak denger gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa jangan-jangan memang kondisi politik kita itu toksik banget gitu sampai okay. akhirnya kita harus punya akses yang eksklusif ke orang-orang yang ambil kebijakan. Padahal kan nggak boleh. Akses Anda nggak tertarik eksklusif. masuk politik praktis? Saya, saya nggak tertarik. Saya nggak tertarik. Saya nggak tertarik. lola masuk untuk mengubah udah begini, kekhawatirannya. Sudah nggak tertarik. Kekhawatiran ya. hanya menjadi kekhawatiran kalau tidak kita ubah. Saya, saya sebenarnya. Cinta, cinta tertarik tidak politik praktis. Belum tahu ya, tapi sebenarnya saya punya pertanyaan rhetorical question yang mungkin kalau mau dijawab boleh. Apakah benar ada anak muda di politics karena saya mau tambahkan aja ya. Sekarang generasi Z berusia 13 sampai 26 tahun. Dalam arti 5 sampai 10 tahun ke depan, kemungkinan mereka akan menjadi future leaders negara ini dari segi bisnis, dari segi politik. Tapi aku rasa hal-hal yang membuat mereka tertarik tidak ditonjolkan dalam sistem politik yang ada sekarang. Saya pernah bekerja dengan suatu departemen, saya tidak mau katakan apa. Saya sempat memberikan masukan, oke okay, kayaknya kalau Anda ingin anak muda lebih mendengar Anda Video yang kalian buat harus seperti ini, deh tapi tidak pernah dengar lagi-lagi mereka stubborn dan kembali ke cara-caranya yang dulu. jadi aku rasa semua fixation okay. dengan anak muda ini hanya untuk mendapatkan suara kita. tapi sebenarnya tidak ada yang kita berikan sebagai advice didengar dan dilakukan. Okay. so what's the point? what's the point? Gamal, nggak didengar, nggak dilakukan, Good point. cuma dipasang, cuma dipasang dipampang Because aja anak kita muda. kita sebagai generasi Z dan milenial punya banyak sekali ide yang saya rasa bisa merubah situasi negara ini. tapi kenapa tidak dengar? Nah. Ini poin yang bagus ya. Jadi begini kawan-kawan, um, saya tidak ingin masuk dan disebut kampanye, mbak ya. Tapi saya ingin contoh. Sekarang milenial take over terjadi di berbagai negara. Jadi sekarang di berbagai negara dunia banyak sekali pemimpin ya dan anggota legislatif yang berusia muda. Contoh, kita tahu Mary Black ya uh, di Inggris dengan usia 19 tahun, di Uganda ya seorang anggota dewan berusia 18 tahun. Bayangkan uh, namanya Proskovia. Lalu kita juga tahu di Australia, Jordan itu usia masih di sekitar 22 tahun dia. Semua jenis. Dan lain Z. sebagai dan di berbagai negara. Sekarang ada trennya tren milenial take over. Artinya poin saya begini kepada generasi muda, um, kita harus punya kesadaran bersama untuk involve masuk ke politik bukan hanya menyampaikan suara kita. Nah ada beberapa hal yang fundamental. Tadi uh, artinya kita sepakat bahwa anak muda harus fight ya berjuang di politik. Artinya uh, Poin kedua saya adalah sekarang bagaimana kita mendorong supaya anak muda itu masuk ke parlemen. Ada beberapa hal yang permasalah. Mas Contoh ya, okay. kuota anak muda. Hanya sembilan negara di dunia yang memberikan kuota buat anak muda. Saya pikir itu bisa didorong. Bagaimana di DPR misalkan ada kuota selain perempuan ya anak muda. Lalu kedua rekomendasi. Interparlementary Union. Itu hmm. menyarankan di bawah usia di bawah 30 tahun itu minimal 15% okay. dan lain sebagainya. Jadi saya yeah. pikir ada upaya-upaya secara regulasi yang bisa kita dorong untuk memberikan ruang lebih anak muda yeah. bukan hanya menyampaikan aspirasinya, tapi dia mewakili aspirasinya dan berjuang untuk idealisme dan ide dan gagasan. Bagaimana Faldo? Saya tidak percaya politisi muda. Eh, uh, ya, kita... begini ya. Uh. Saya tidak mau melihat bahwa anak muda itu jadi makin didiskriminasi dengan istilah itu. Jujur aja. Saya ngerasain kok jadi politisi masuk di usia 27, sekarang saya 31, diskriminatif kalimat itu. Makanya saya selalu bilang politisi baru. Saya baru nih. Hmm. Karena yang muda pasti baru, yang tua juga bisa baru. Jadi bagi saya yang paling penting situasinya begitu. Game elite tidak sesederhana yang Mbak Lola khawatirkan. Tapi suka enggak suka, Mbak, ketika Anda mau kayak apapun, ketika pemilu yang Anda buka di kertas suara partai politik. Saya kalau enggak mau Pengen ribut-ribut doang, di luar saya juga bisa nge-tweet-nge-tweet -ngetweet doang, marah-marah doang, mention-mention doang. Bisa itu doang up, ya, tapi up. menurut Anda suara yang disampaikan di media sosial itu doang, dan we- we can do more ya, yeah. we can do more, Mbak Nana. Bukan berarti oke, okay, saya tidak dalam derajat menyalahkan orang yang berbicara. Kembali lagi yang di awal tadi ya, tapi pilihannya kan lagi-lagi di kita. Anda boleh setuju, boleh tidak? Jenisnya banyak, mungkin ke Mas Gamal cocok, ke saya cocok, ke yang lain terserah, tapi... Anda sadar nggak bahwa impact sosial impact sosial yang kita lihat sekarang di masyarakat Indonesia sebenarnya dilakukan oleh organisasi-organisasi yang dibina oleh remaja dan dewasa muda. So don't you think it's ironic bahwa kira-kira uh, 50% dari populasi Indonesia itu berumur 0 sampai let's say 40 tahun, tapi kita dipimpin oleh orang-orang jauh di atas itu yang sudah tidak mengerti generasi dan cara berpikir kita. Ya, bagi saya sih gini Mbak Cinta ya. Di tahun 2024 nanti Hmm. size untuk anak muda yang memilih itu sangat besar, bahkan paling besar, ya. Jadi gamenya sekarang adalah mencari pemimpin orang parpol yang sangat concern sama isu yang Mbak Cinta sampaikan, solusi yang sudah disampaikan oleh orang-orang di depan. Adakah itu? Masalahnya, nyari talent di partai juga tidak segampang itu. Karena kita kalau, aku itu. kalau kita bicara misalnya nama-nama yang banyak beredar hari-hari ini adalah nama-nama yang muncul di survei, itu menarik tidak? Yang mana nih? Ada banyak yang muncul di survei. Kita bisa tunjukkan. Okay. Ada, ada, ada misalnya kalau kita bicara presiden ya, ada nama Prabowo Subianto, ada nama Ganjar Pranowo, ada nama Anies Baswedan, ada nama Ridwan Kamil, ada nama Sandiaga Uno. Ada banyak nama-nama yang muncul okay. uh, di survei. Ini nama-nama kalau kita bicara 2024 partai politik dan presiden. Ini nama-nama yang mewakili aspirasi anak muda tidak? Ada yang berani jawab ya atau tidak? Jauh lah Mbak. Bagaimana? Gama Ada. Uh, saya mau masuk tiga hal dalam hal ini mbak Ismaili satu pertama tadi yang mbak Cinta sampaikan saya pikir itu clear saya merasakan mbak suasana kebatinan dijawab, dulu, saya... yang dijawab dulu yang ini politisi bisanya nggak sih jawab dulu yang ini bagaimana Apa, pertanyaannya apakah uh, calon -calon ini calon-calon calon ini calon-calon yang merepresentasikan kemudaan ya saya pikir yang harus dilakukan bukan semata-mata seorang figur yang kita harapkan. Huh? Pertanyaannya adalah apakah anak muda hari ini... Anda paling bertanya, tunggu-tunggu Anda paling bertanya. Nama-nama ini tidak. menarik tidak untuk okay, Anda? Oke, saya akan jawab langsung. Pertanyaannya adalah kita anak muda menarik harus tidak? memperkuat bergening politik kita. Ya, untuk menyiapkan anak muda supaya kompetitif di kemudian hari. Oke, okay, Dan... Faldo menarik tidak, Faldo, nama-nama ini? Ya, bagi saya sih mau representasi representatif apapun nama tersebut, yang paling penting adalah kita punya peran. Di antara nama-nama ini, menurut saya yang paling penting masih ada waktu untuk mengecek performanya. <laughs> Oke, okay, kita kembali setelah pariwara. Karena bagi saya lebih dari figur. Itu modelnya a figur. Kita kembali setelah pariwara. Se eh sebelum pariwara, cinta menarik tidak nama-nama ini? Menurut aku jika beberapa orang di list itu bisa menunjukkan values mereka yang sebenarnya, ada beberapa yang menarik. Ada beberapa yang menarik. Ada beberapa yang menarik. Tapi values yang sebenarnya what is ya. The values? I can't tell you because they okay. even have to hide their true values. Okay. <laughs> Kita kembali setelah <laughs> variwara tetap di mata najwa mudah bersuara.